aktor tampan Reza Rahadian kerap memukau penikmat film tanah air dengan kepiawaiannya berakting. Di sela waktu senggangnya, pria berdarah Maluku ini terlibat dalam beberapa proyek amal. Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, Reza membantu anak-anak dalam pembelian seragam dan membangun sekolah-sekolah yang tak layak di berbagai tempat. Bisa saya bilang gerakan, organisasi juga yang peduli terhadap dunia anak-anak, dunia pendidikan khususnya, dan perhatian mereka adalah dalam bentuk fokus terhadap penyediaan seragam-seragam sekolah untuk anak-anak secara gratis. Jadi sebelum ada saya, sebelum saya tergabung dalam One Fans Camp, mereka sudah bergerak lebih dulu. Lalu kemudian di tahun pertama itu juga ketika mereka membuat One Fans Camp dengan gerakan mereka, saya juga dilibatkan. Waktu itu kami berada di daerah Cilincing. Bukan jualan kaos biasa, semua hasil penjualannya akan disumbangkan. Dalam kampanye ini, pemain film My Stupid Boss 2 ini mendesain 4 gambar yang berbeda dengan karakter tersendiri. Reza sudah turun langsung ke daerah yang memerlukan bantuan. Didonasikan untuk satu t-shirt ini senilai dengan harga satu paket seragam lengkap anak sekolah. Jadi sebenarnya bentuk kegiatannya seperti itu. Ada edisi khusus tokoh nasional. Saya mengambil Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena ini bertepatan di launch tanggal 2 Mei, bertepatan juga dengan Hari Pendidikan Nasional, Hadiknas gitu. Jadi buat saya sih rasanya tepat banget untuk mengeluarkan ini di Hari Pendidikan Nasional. Kemudian tokohnya tidak lain dan tidak bukan Ki Hajar Dewantara gitu. Dan ada koleksi-koleksi lainnya tentang mimpi, karena kampanye utamanya adalah tentang anak-anak untuk berani bermimpi.